Jadi April serius, kalau juga misalnya ada yang seneng, boleh. Nah bener gak? Iya makanya kan emang bener. Ya. Mau. Karena belum punya pasangan katanya gitu. Serius. Ya. Serius. Ya. Serius tuh, serius katanya. Opa doa. Jauh? Iya. Gak apa-apa kan biar lama ngobrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Ketemu lagi bareng HDW Channel hari ini. Dan hari ini kita ada di Samarang, Garut, Kabupaten Garut ya. Dan mau lihat lagi Neng April. Tunggu, Neng. Kemana? Mau kemana? Oh, udah beres mandi. Aduh, kenapa nggak telepon AA atau nggak ngajak AA mandi teh? Hah? Hah? Oh, udah beres mandi. Masya Allah. Nah, ini Neng Apriliani. Nama asli teh Apriliani apa? Aprilia Jasmine. Hah? Aprilia Jasmine. Aprilia Jasmine. Iya. Kalau yang kemarin tuh apa? Oh, Rita. Rita, ya itu kenapa Rita? Itu mah dulu. Dulu? Iya. Dulu gimana? Kan suka sakit. Oh, dulu jadi, namanya Rita. Rita terus, Aprilia. Rita Aprilia, terus? Cuma suka sakit, kalau orang kampung kan kalau sakit harus ganti. Diganti. Nama. Jadi iya. Awalnya Aprilia. Rita Aprilia. Oh, Rita Aprilia. Terus diganti jadi Aprilia. Iya, Aprilia Jasmine. Oh, diganti. Kayak ini kayak di Aladdin gitu. Jasmine gitu. Iya. Jadi Jasmine. Beres mandi ini teh? Iya, baru beres mandi. Mau ke mana? Mau pulang. Oh, mau pulang. Ah, ikutin ya? Boleh. Boleh. Ya udah, ayo atuh. Tapi agak jauh. Jauh? Iya. Enggak apa-apa kan biar lama ngobrolnya. Jauh bisa aja. Nah ini jadi Sobat Muda, yuk jalan sini. Iya, lurus aja lewat. Hah? Itu lewat ikutin mana? Jalan. Tapi ada di depan aja. Iya. Bisa? Bisa. Kamu kan udah biasa. Biasa ya. Udah biasa, jadi terbiasa gitu. Iya. Apapun jika terbiasa. Masya Allah. Aprilia, jadi Aprilia ini umur berapa, Neng? 22. Kemarin teh 22. 22. Iya, 22 tahun. Pernah menikah belum? Belum, atuh. Hah? Belum. Oh, belum. Masih itu, masih gadis. Tapi ada keinginan enggak untuk nikah? Ada. Ya pastilah. Iyalah, kan. Hah? Normal. Oh, normal. Kirain aja. Emang normal ya? Iya. Normal. Dulu. Kan kak dulu kan kemarin ngomong gemuk katanya. Tapi sempet pacaran dulu gak dulu? Sempet. Hah? Awal pacaran dulu umur berapa tahun?
umur 19. Kenapa 19 tapi udah punya pacar? Belum enggak gemuk banget, udah menuju kecil. Jadi pas gemuk mah belum ada yang dekat gitu. Enggak. Jadi pas deket-deket umur 19 mau 19, jalan 20. Mau ke 20. Hmm. Itu berarti udah SMA. Ya udah SMA. Udah SMA baru ada yang mau ngedeketin. Udah lama enggak? Enggak. Kenapa? Hah? Gitu. Gitu gimana? Itunya boncengan. Hah? Boncengan gimana? Ya. Hah? Itunya boncengan sama itu. Sama apa? Sama temennya bilangnya. Tapi pas ditanyain itu teh mantannya. Oh gitu. Oh jadi kamu diduain gitu ceritanya. Iya. Hah? Masya Allah, jadi pernah diduain. Kan udah secantik gini, masa diduain lagi ya? Mungkin dulu mah belum sekurus sekarang. Oh, masih agak-agak gendut. Tapi Neng, sebetulnya kalau cinta, kalau sayang nggak memandang fisik kan? Iya. Makanya itu mah memandang fisik, janganlah. Iya. Kalau kampret. Kampret. What? Apaan? Kampret? Iya, kampret. Oh, itu tuh namanya kampret? Enggak. Apa? Sama April aja dikasih nama itu. Oh, soalnya kamu. Enak aja. Enak aja gimana? Aprilnya diduain. Hah? Aprilnya enak aja, Aprilnya diduain. Ya udah, Aprilnya kesel. Makanya jangan diduain. Iya, mau. Mending satu aja, ini juga di depan udah mau serius. Mana depan? Hah? Mana? Yang mana coba? Depan belak Neng, bedanya sini. Sini coba. Sini. Nih. Sinian, nah, tuh biar kelihatan. Kamu tahu kan, itu apa yang panas itu? Matahari. Nah, ini mataharinya ada dua sekarang. Kok dua? Itu yang satu di atas, ya. Yang satu di depan. Gombalan buaya. Iya, yang satunya di atas, yang satu depan. Ini A juga nyampe gimana gitu ya? Silau. Silau ngelihatnya beneran. Tuh, silau banget. Mana masih jauh rumahnya? Masih. Yuk, jalan bawah. Iya. Bisa enggak? Bisa. Asli? Asli. Takut jatuh ah. Enggak. Enggak beneran. Pegangan aja. Penting yang pegang hatinya ya. Iya. Jadi rumahnya teh, ini emang nggak di rumah nggak ada apa WC atau apa gitu jamban? Nggak ada. Jauh kayak begini? Jauh. Kalau misalkan mau ke kamar mandi harus sekarang, harus siang-siang. Kalau udah malam kan takut. Oh gitu. Terus kalau juga misalnya di deket rumah ada WC ada? Enggak. Hah? Enggak. Nggak ada? Enggak. Terus kalau mau gimana? Iya harus dari siang aja. Harus siang gimana? Iya harus masih siang. Oh kan? Jadi dikumpulin siang pokoknya keluarin. Jangan makan pedas pokoknya. Hah? Jangan makan pedas. Oh pokoknya apa namanya dari siang dikumpulin dulu gitu. Mm. Maksudnya dikumpulin dibuangin dulu gitu. Jadi supaya malam. Hah? Iya. Beneran? Iya kalau misalkan malam juga pasti diantar. Diantar mama atau enggak teteh kalau teteh lagi ada. Kenapa nggak bikin aja tuh? Iya, insya Allah nanti. Bikin aja, jadi maksudnya gini, bikin aja gitu kan. Kalau air ya, nanti kalau bisa ngambilin pakai ember gitu. Iya. Ya. Iya, sebenarnya ada, cuma udah ini susah airnya, jadi tetap harus kesini. Oh gitu. Gitu ya jauh. WC, nggak WC ada nggak? Ada, cuma. Oh ada. Ada, cuma sok gitu gening China. Saat. Kalau Indonesia saatnya apa? Apa ya? Apa? Ayo. Indonesianya saat apa? Saat. Saat, ayo. Saat. Ayo. Saat kau bersamaku. No. Pow. Apa? Apa ya? Mati aja airnya. Airnya mati, nggak ada gitu ya. Kebetulan nggak ada. Jadi ya udah ngambil gitu ya. Iya. Ah juga bingung saatnya apaan sih? Iya. Yeah. Ngedadak hilang. Ngedadak hilang. Airnya kering saat jadi kering. Airnya kering jadi enggak ada air. Jadi makanya ngambil air ya. Enak nih di sini suara burung, banyak papatong gitu. Iya, kalau sore enak, tapi kalau misalkan malam enggak berani. Kenapa?
ya takut lah. Takutnya? Kan gelap, gelap banget, gak ada lampu, gak ada ini, harus bawa senter. Oh gitu. Iya. Kalau Ama sama kamu gak bakalan bawa senter nih. Kok gak bawa? Hmm? Kenapa? Bawa kamu aja, ini juga wajah kamu udah mencerahkan malam-malam. Hey, ya Ama. Ya yuk. Hanya suhu nih. Hah? Suhunya para buaya. Bukan buaya, ini mah asli. Mana jalannya kemana? Ke sini ke bawah ya? Iya, ke bawah. Ya udah yuk. Nah, ini ke sininya berarti perkampungan ya, Neng ya? Iya, perkampungan. Perkampungan. Masih jauh. Masuk. Tuh jalannya di sini mah gini. Hah? Gini gimana? Ya kecil, cuma ini. Jalannya kecil. Jalannya kecil, tapi ya. Tak sekecil hati ke kamu. Ampun. Neng, gini kayak gini bedanya ya. Apa bedanya apel gitu ya sama tomat? Bedanya kalau apel warna sama merah ya? Nggak tahu. Bedanya apa? Masa nggak tahu? Bedanya dari bentuk, tapi kan apel juga, apel buah. Juga, iya buah. Iya bedanya apa? Warna. Hah? Warna, kan kalau apel ada yang hijau. Tomat juga ada. Salah. Jadi gini, kalau apel itu I love ya. Kalau tomat itu buat kamu. Ayo ngelag dulu apelnya. Mikir dulu. Benar kan? Bisa aja sih. Ah, mau deh ini mah suhu. Udah mau kemana? Sini. Iya, turun mana? Aja. Turun. Ya udah yuk. Turun. Ya udah sobat muda HDW, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Neng April. Aduh, udah nyampe ini ya. Iya. Di depan rumah kamu mah ada balai-balai kayak begini. Iya. Sini atuh, A, duduk dulu. Ya, boleh. Masya Allah. Udah, jadi kegiatannya apa aja selain, selain cuci baju? Ya, paling ngambil air. Kalau misalkan air. Di deket rumah, apa ya, lagi kering. Kering kelontang. Nah, kalau lagi kering paling ya ngambil air ke WC yang ini, kalau yang enggak ini yang di sana yang jauh. Oh gitu. Ya. Jadi di rumah Neng April mah ada balai-balai enak gitu ya. Terus juga lihat undur-undur. Undur-undur apa itu tuh? Oh iya, ini ada undur-undur. Mana? Di sini mah ada undur-undur. Mana? Di sana ada enggak? Nih, ada dia ama di kota mah udah enggak ini. Yang undur-undur ini kayak zaman dulu ya. Iya, tuh. Yang kayak gini. Apalagi kalau misalkan kesel-kesel nih. Gimana emang ngambilnya? Bisa? Bisa, pakai tangan bisa, terus pakai. Kalau pakai mulut? Ya, kotor dong. Nih. Oh, jadi gimana ngambilnya coba? Pakai tangan bisa, pakai ini bisa. Oh, gitu terus. Tuh, udah langsung dapet. Mana? Tuh. Neng, ini katanya obat ini teh. Iya, ini obat. Obat apa? Obat lambung bisa. Hah? Asma. Iya, asma. Sering tuh, makan asma. Gitu pernah makan? Enggak pernah. Kan enggak asma. Hah? Enggak asma ya. Iya, kalau ama asma. Kenapa? Asma mencintai. Aduh. Di sini banyak. Mana? Nih, kalau zaman dulu mah suka ada lagunya. Nah, ini apa lagunya? Undur-undur.
Menta uyah sagandu. Terus? Udah sampai gitu terus. Lanjutin atau undur-undur? Undur-undur menta uyah sagandu. Mana? Oh gitu. Ah enggak ya. Ada ini mah. Ini ditiup juga bisa, coba kalau ditiup mah ngebul ya. Iya, nanti ke mata di situ. Undur-undur menta uyah sagandu. Kok pada enggak ada ya? Coba mana? Ada enggak? Enggak. Ini namanya undur-undur. Kalau bahasa Indonesianya undur-undur apa sih? Apa ya? April apa? Kurang ini. Mundur-mundur berarti. Mundur-mundur. Mundur apa? Iya, mundur-mundur. Undur-undur. Oh iya ya. Iya, mundur-mundur. Nih, pakai ini bisa. Seriusan di sana udah enggak ada iya, ini. Iya, udah enggak ada. Juga ingat zaman dulu kalau juga ada undur-undur iya. Gitu. Suka dijual nih, per kilonya lumayan. Oh ini juga bisa ya? Mm-hmm. Oh iya ya kan obat. Iya per kilo ama jualnya. Nih gede. Sama tanah-tanahnya maksudnya. Iya sama tanah-tanahnya. Tuh ada mana? Dua. Wah dua ya. Iya tapi pada kecil biasanya ada yang gendut banget. Kayak April dulu. Oh gitu. Gendut. Kamu segendut gimana sih dulu? Gendut. Hah? Gendut, gendut bisa. Gendut gimana? Kalau ini mah kan coba berdiri. Nah. Tuh, kalau sekarang mah kan dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh langseng gitu ya. Iya, langseng. Langseng. Tuh, cantik lagi. Iya. Jadi bener ya, berarti para lelaki mah ngeliatnya tuh postur tubuh dulu ya. Iya, fisik. Lihat fisik dulu. Fisik dulu, iya. Padahal ama nggak lihat fisik. Lihat apa? Hah? Lihat terus lihat apa? Lihat hati. Wah, kalau zaman sekarang ada. Hah? Zaman sekarang masih ada. Ada. Ada ini juga. Gitu. Ngelihatnya hati dulu. Padahal hati teh susah di dalam. Iya. Perjuangan. Susah ya. Masalah tuh di rumah Neng April mah masih ada undur-undur. Iya. Undur-undur. Di rumah ama udah gak ada ya? Udah gak ada sekarang mana udah gak ini. Ini juga kadang-kadang suka ada yang minta kesini. Hah? Suka ada yang minta buat? Undur-undur ya buat obat. Buat gitu. Obat? Mm-hmm. Oh gitu. Mm-hmm. Buat obat. Masya Allah. Kayak gitu. Dapat dua katanya. Iya baru dapat dua tuh mundur. Nah ini Sobat Muda HDW, jadi dulunya kalau kita lihat cerita Neng April. Neng April, dulunya tuh Neng April tuh gendut banget. Berarti double ya? Iya. Sekarang mah jadi single gitu. Iya. Jadi single kan dulu mah dua ini berarti ya? Iya, dua badan. Terus sekarang mah jadi satu. Mana undur-undur yang dibuang? Ini. Mana? Tuh. Oh. Undur-undur, coba. Tapi mati, enggak. Mati gak? Enggak. Gitu. Suka gini, tapi kalau misalkan gak diliatin, mundur gitu. Oh gitu? Iya. Makanya disebut undur-undur. Oh, makanya disebut undur-undur. Gitu. Jadi, keahlian apa, Neng? Suka nge-make up-in sih. Hah? Bisa nge-make up? Bisa. Make over gitu. Iya. Wow. Awalnya kayak coba-coba ke muka sendiri. Gitu. Terus? Terus ada kadang-kadang saudara suka dipanggilin sini. Terus April dan Danin kayak gitu. Yang paling pernah apa coba? Oh, maksudnya yang nyampe ikutan event atau apa gitu? Oh pernah. Waktu itu pernah acara lamaran, tapi masih saudara sih. Masih saudara. Lamaran saudara. Iya, lamaran saudara. Oh, lamaran saudara terus? Gitu. Terus di make up-in sama April. Beneran bisa? Bisa. Bener? Bener. Kalau pengen lihat cara kamu make up-in orang? Boleh. Boleh beneran? Boleh. Nih ada contohnya. Kamu situ. 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 Di sini. Nah di situ. Duduk. Duduk. Nah. Iya. Gimana? Simpen dulu undur-undurnya. Nah misalnya contohnya. Nih ini. Ininya. Bull point-nya coba. Ini, caranya gimana? Ini contohnya ini alis ya, pensi alis. Ya udah enggak apa, coret-coret aja enggak apa-apa. Coba. Terus ini dipakai coba, di sini. Gimana? Terus merinding. Terus? Nah, kayak dibentuk alis sesuai bentuk mukanya.
Satu, jadi satu awalnya apa dulu? Kalau April mah suka kayak pelembab dulu di sebagian sini supaya enggak supaya enggak. Nah, ini ini cocok enggak? Ini kan hitam pekat ya. Supaya putih awalnya gimana dulu? Pakai apa dulu? Pakai foundation. Foundation. Terus? Digimanain? Coba-coba sambil dipraktekin aja foundation katanya. Nah, ini mana kan, ini foundationnya? Ya, pakai pelembab dulu biarnya tuh warnanya. Udah Neng, ini aja nih. Ini foundation. Ini pakai ini foundation. Nah, foundation enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kasihan itu yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba-coba di foundationin coba. Nah, ini foundation biasa yang dikesiniin semua. Terus? Oh iya. Nah, kamu diem aja, diem. Terus? Terus kayak diaplikasikan semuanya. Kalau udah, baru ke alis. Oh, baru ke alis. Ya, coba alis. Dipraktekin aja. Nah, ini semuanya aja, semuanya aja dulu. Itu foundationnya gimana semuanya? Iya. Kamu diem, balem. Itu biar sama kan, air kecil gitu. Okay. Sama APG ada. So, coba diaplikasikan aja langsung. Iya, kayak gitu. Terus kesini. Kayak udah semuanya, terus baru alis. Alis, kamu ngadep ke situ atau? Kalau aku kayak bodas, tapi kalau kaki dulu, aku kusik. Terus? Ya, ini pakai alis. Pakai alis, coba. Alisnya tuh dibingkai sesuai bentuk muka. Biasanya kalau muka bulat tuh sampai ini bulat, panjang. Ini oval. Oval doang. Kira-kira kerucut. Kayak gitu. Ya, terus Neng, aplikasikan udah, aja. Udah alis, terus dirapihin pakai concealer. Apa suka nabung buat beli make up juga. Soalnya adalah tambah-tambahan. Tapi kan make up nggak tiap hari ada. Kayak kemarin kan kalau kacang mah tiap hari ya. Apa? Iya. Kacang? Oh, ngambil kacang itu. Ngambil kacang mah tiap hari. Apa lo? Apa lo kacang-kacang? Kira kacang baru. Ya, nah duh, enak di aplikasi ini pegang-pegang. Kalau make up kan nggak tiap hari, tapi seenggaknya April kalau ada uang yang lebih dan keperluan April udah ini, kebutuhan April baru disisihin buat make up. Nah, udah belum itu? Udah, itu udah belum. Aplikasi kok belum. Terus gimana? Nah, udah di alis, terus April lapihin ininya pakai concealer. Terus? Nah, udah concealer baru kayak eyeshadow di sininya. Terus eyeliner. Bulu mata dipakai maskara, pakai gitu. Beres aja. Belum. Oh, belum. Terus? Masih banyak. Terus diaplikasikan aja langsung. Terus dipakai ini kontur biar mancung. Oh, gitu. Kalau ini mancung pesek. Mancung. Nah, kalau kontur di sini biar lebih ngebentuk ke apa ya? Apa? Rahang, tulang pipinya kelihatan gitu. Iya. Nah, kalau ini shading. Tulang sebelah mah. Terus? Nah, ini di sini shading biar mancung ininya. Shading itu kalau main bola gitu. Shading itu mas sliding atau? Orang ini atau dia? Gak tahu dia mah. Diam aja, pokoknya kamu diam aja. Iya. Kayak manekin kamu diam. Nah, abis itu baru lipstik. Ini lipstik. Kan ininya hitam karena ngerokok, tapi pakai lipstik bisa gitu. Neng, aplikasikan aja sama itu tuh. Nah, itu taplokeunnya tenan mah. Sok. Iya. Kasihan. Kasihan ya. Gak apa-apa terus. Nah, udah gitu baru di setting spray biar awet gitu. Setting spray. Setting spray, spray apa? Setting spray. Terus? Iya, kayak key spray gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan yang nggak pakai kerudung, ini hair style-nya kayak gimana? Oh, gitu. Ya, nah, udah beres. Udah. Oh, udah beres. Nah, biasanya ngebersihinnya pakai apa? Pakai ini aja nih, mukanya nih. Mau pakai ini? Ini lembut. Apaan? Lembut itu bersihnya. Oh, ini. Coba tahun istri. Ini pada suhu. Neng, ini apa? Ini pada kos kaki. Kos kaki. Oh, gitu ya? Iya. Iya, udah. Benar. Apaan? Nah, ini jadi Neng April ini punya keahlian. Punya keahlian ini apa?
make up. Nge-make up juga. Jadi pernah nikahan juga pernah ya. Iya. Dan segala macam. Pernikahan. Terus yang paling ini apa? Selain pernikahan? Yang apa ya? Perpisahan anak SMP. Pernah itu. Jadi apapun kamu lakukan ya. Iya. Buat nama. Kan. Jadi selain ke kebun juga kamu bisa apa? Make up gitu. Ini Sobat Muda salah satu gadis bidadari desa yang segala bisa, walaupun sekarang serba bisa dikatakan kekurangan, karena kemarin kalau di saat dulu ya namanya orang tua ya, orang tua mah kita jangan terpaku sama orang tua, tapi harus berbuat diri kita sendiri supaya jauh lebih baik gitu kan, dan tetap semangat gitu. Selain itu apa lagi? Apa ya? Paling lagi belajar ngeini kuku. Kan zaman sekarang ya pada nge-stylist kuku juga, bukan di baju aja. Kuku juga kan suka dihias kayak gitu. Oh bisa gitu. Lagi belajar sih, masih proses belajar. Tuh, gitu. Segala bisa coba. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Oh, jadi ya udahlah, kalau juga misalnya Sobat Muda nih tak cantik tapi nggak punya pacar ini, karena dulunya katanya gendut jelek tapi sekarang berubah jadi seorang yang sangat luar biasa gitu ya, dan sekarang yang kemarin-kemarin menghina pada datang ditolak semua. Iya. Nah makanya mendingan AA yang baru datang ya. Iya. Terima kasih. Iya. Masya Allah. Nah itu Sobat Muda HDW, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi banyak sama April hari ini nanti ya. Hari ini kita udah ngikutin kesehariannya, udah dari air dan apa namanya, udah ngobrol-ngobrol juga sosok gadis yang sangat luar biasa. April, lihat sini. Dari jauh mah cantik ya. Dari dekat astagfirullah. Kedekatan cantiknya, makanya dijauhin gitu biar cantiknya enggak terlalu dekat. Aduh. April, terima kasih ya. Iya. Nanti kalau ke sini lagi kita akan ngobrol-ngobrol. Sekali lagi Sobat Muda, silakan. Jadi April serius, kalau juga misalnya ada yang seneng, boleh. Nah bener gak? Iya makanya kan Ama bener. Ya. Mau. Karena belum punya pasangan katanya gitu. Serius. Ya. Serius. Ya. Serius tuh, serius katanya. Silakan aja. Kalau juga misalnya pengen daftar, berarti ke A dulu atau langsung ke rumah? Ke A dulu. Diseleksi. Aduh, diseleksi dulu nantinya. Masya Allah, nanti diseleksi deh. Nah itu mungkin Sobat Muda HDW, kita pamit aja dulu. Ya April ya, terima kasih ya. April. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.